Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kembali lagi di channel Ana JB Vlog. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Buat teman-teman aku yang sedang sakit, mudah-mudahan segera sehat kembali ya. Dan untuk ibu para pejuang garis 2, semoga segera mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Dan juga buat teman-teman aku yang sedang berjuang 1K 4K, semoga segera tercapai dan segera gajian ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, share kegiatan aku ya. Ini diawali dengan unboxing dulu. Jadi paket ini sudah lama ya teman-teman. Tadi itu aku simpen di keranjang. Jadi ada beberapa paket yang belum aku unboxing gitu ya teman-teman. Ini aku tunggu waktunya aja gitu. Jadi nggak setiap ada paket datang terus langsung aku unboxing. Jadi ini aku beli tempat coffee pot gitu ya teman-teman. Ini ternyata itu ukurannya besar teman-teman. Memang sih aku beli ukuran yang paling besar gitu ya. Nah ini tuh tempatnya lucu banget. Terus ada aksen kayunya gini ya teman-teman. Jadi tuh aku karena suka sama kekayuan gitu, makanya ini aku penasaran dan aku tuh mau beli aja gitu. Dan malam ini aku tuh mau me time dulu teman-teman. Nah nanti tuh caranya pakai kertas kopi seperti ini ya teman-teman. Jadi kopinya tuh kopi bubuk yang nanti itu disaring gitu ya. Cuma untuk coffee potnya aku sisihin dulu. Jadi ini aku mau pakai fresh coffee fresh maker. Mohon maaf ya teman-teman, aku tuh nggak ahli atau bukan bidang yang tahu perkopian gitu ya, bukan barista juga. Jadi aku tuh nggak tahu istilah-istilahnya, mohon maaf kalau salah ya. Dan ini aku mau bikin kopi susu. Jadi bocilnya sudah aku urusin, sudah tidur pulas, terus urusan rumah juga sudah beres gitu ya. Terus apalagi ya, kalau nggak me time gitu kan. Dan ini juga waktu itu Sabtu malam ya teman-teman, jadi me time di rumah santai gitu. Nah ini susunya kental manisnya aku sudah seduh, jadi segini aja. Dan ini kemarin itu aku beli kapal api bubuk. Jadi ini tuh sebetulnya buat Pak Tukang ya teman-teman. Aku kan nggak tahu ya ukuran-ukuran kopi gitu. Jadi aku tuh beli yang beginian aja karena satu saset ini cukup untuk satu cangkir katanya. Nah, terus aku pakai ini dua saset ya teman-teman. Nah, ini aku masukin ke sini ke French maker-nya. Nah gini, terus nanti aku mau tambahin gula dan ditambah dengan air panas. Tadinya teman-teman itu aku mau bikin dalgona gitu kan, cuma ini tuh ternyata ada bubuknya. Jadi kalau dalgona itu bisa pakai French coffee ini, French maker ini, dikocok-kocok gitu teman-teman. Tapi syaratnya itu yang gak ada bubuknya gitu ya. Jadi akhirnya tuh nanti dia mengental kayak buih busa gitu. Tadinya itu aku mau bikin gitu, tapi gak jadi ya teman-teman, karena ini ada bubuknya. Ya nggak apa-apa deh, ini aku seduh aja di sini karena kalau pakai alat ini itu ampasnya itu bisa kesaring ya teman-teman. Dan ini sudah aku endapin dan terus aku masukin sini, campurin gitu. Masya Allah, ini tuh enak banget teman-teman. Anget-anget gitu. Dan karena ini porsinya itu harus 2 cangkir kan, ini aku pakai cangkir gede. Jadi aku tambahin aja air putihnya gitu, air panasnya, supaya nggak kemanisan dan nggak terlalu kental gitu kopinya.
sambil mengikuti aku mau me time gitu ya. Aku mau menyapa dulu nih buat teman-teman online aku yang sudah sudi klik di channel sederhana ini. Syukron teman-teman, terima kasih. Salam kenal. Perkenalkan, aku Umarayan, Bunda Ana yang tinggal di Bekasi dengan seorang anak. Konten-konten yang aku share itu seputaran ibu rumah tangga ya teman-teman. Mohon supportnya dengan cara subscribe, like, komen yang positif, share ke sosial media dan tab komunitas kalian. Dan juga ditekan lonceng notifikasinya supaya kalian kenal lebih dekat dengan aku. Supaya kalian tuh update konten-konten terbaru aku dan juga follow Instagram aku supaya kita kenal lebih dekat ya teman-teman. Mohon maaf nih kalau aku tuh belibet gitu ya, karena tuh aku tuh fokus sama kopinya ini loh. Enak banget. Disuruput gini teman-teman sama nyemil-nyemil gitu. Oh ya teman-teman, terima kasih juga buat supportnya ya. Dan ini sebetulnya kemarin ya teman-teman, ini aku punya panci. Panci ini gosong karena kemarin itu aku ngerebus jahe terus ditinggal dan akhirnya gosong seperti ini. Dan gosongnya itu berkerak ya teman-teman, ini tuh kaku susah banget. Terus sudah aku rendam pakai air, tetap saja tidak bisa terlupas. Nah aku lihat tutorial-tutorial buat membersihkan kerak gosong ini ya teman-teman, dan aku pakai tiga bahan ini. Yang pertama itu aku pakai citron acid seperti ini, kemudian sabun cuci piring, kebetulan sudah mau habis jadi aku habisin aja sekalian. Lalu aku tambahin sama air panas gitu. Dan terus kelihatan ya bajuku itu beda ya teman-teman, makanya ini tuh kemarin malam terus aku diemin ini sampai keesokan harinya, jadi kurang lebih tuh sekitar 12 jam karena keraknya itu membandel ya teman-teman, kaku banget. Jadi aku tuh pengen yang bisa gampang dikelupas gitu, jadi semakin lama direndam semakin gampang buat keraknya itu jadi lunak gitu ya. Kemudian ini itu sebetulnya videonya itu dibuat sebelum aku me time teman-teman. Jadi video ini adalah aku iniin dulu teman-teman. Aku me timein dulu baru aku tampilin buat tutorial gosok-gosok keraknya ya. Karena kalau kalian penasaran buat videonya gosok-gosok panci, nanti kalian cuma nonton video buat gosok-gosoknya aja gitu kan, gak nonton sampai habis. Makanya ini aku balik nih scene-nya. Jadi aku tampilin dulu me time-nya, baru aku liatin bagaimana cara aku membersihkan kerak gosong di panci ini. Gitu teman-teman. Dan ini teman-teman, keesokan harinya sudah 12 jam aku diemin. Dan alhamdulillah ini dengan dibantu sama kawat, spon kawat gitu ya. Dan ini ternyata itu gampang sekali dikelupas teman-teman, gampang terlepas. Nah tuh, jadi teman-teman bisa lihat sendiri kan, ini tuh tidak pakai tenaga. Ya digosok-gosok seperti biasa aja gitu, jadi nggak harus pakai pisau atau pakai apa gitu. Tiga bahan itu tuh mujarab banget ya teman-teman. Sebetulnya teman-teman juga bisa pakai soda kue atau pakai cuka cap, tapi boleh juga sih dicampur-campur gitu. Cuma aku saat ini pakai hanya dua bahan aja ditambah dengan air panas aja gitu ya. Dan ini alhamdulillah bekerja banget ya teman-teman. Tuh kelihatan banget ya, langsung pada ngelotok tuh kerak-keraknya. Tadinya itu aku mau buang ya teman-teman, karena aku tuh udah males buat bersihin tadinya ya. Terus udah gitu juga, aduh buat apa gitu kan, sudah berkerak gak bisa dipakai pancinya. Ternyata dibuang sayang gitu, jadi pancinya itu masih bisa dipakai lagi. Alhamdulillahirobbil alamin. Tuh kinclong lagi kan teman-teman. Gimana ya, kalau
apa ya, semua IRT itu kan kalau dikerjain semuanya kan serba bisa ya teman-teman. Tapi kadang-kadang aku tuh kalau buat bersih-bersihin seperti ini, kadang-kadang tuh percaya nggak percaya gitu loh. Jadi kalau hasilnya itu memuaskan gitu ya, kelihatan hasilnya itu kayaknya bangga banget, happy banget gitu ya para emak-emak ini. Karena kan perabotannya itu masih bisa dipakai lagi gitu ya teman-teman ya. Nah ini tutupnya juga tadi kelihatan sudah berkarat-karat juga ya teman-teman. Jadi sekalian aja ini aku gosok-gosok. Jadi memang air sisanya itu masih aku taruh di baskom supaya nggak langsung dibuang gitu. Jadi masih bisa dibuat gosok tutupnya. Dan ini taraaa, aduh ini aku seneng banget teman-teman, bisa kinclong lagi loh pancinya. Teman-teman juga bisa ya praktekin di rumah ya, dikumpulin panci-panci yang gosongnya, panci-panci yang berkeraknya, dan digosok-gosok deh supaya bisa baru lagi, bisa digunain lagi, bisa masak-masak lagi. Nah ini alhamdulillah ya teman-teman. Nah ini ada sedikit yang susah di itu, ya udah nggak apa-apalah, yang penting kerak semuanya itu sudah terkelupas. Dan aku aku bersihin lagi, aku cuci lagi sama sabun pencuci piring ya teman-teman, begini supaya bisa citrusnya itu hilang gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video aku sampai selesai tanpa di skip. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun teknis. Jangan lupa ya dukung dan support channel ini ya teman-teman. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bye bye.